Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Sahabat sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada pertemuan kali ini kita kembali insyaAllah Mereview sebuah kitab Kitab ini kitab kontemporer ya Kitab yang dikarang oleh seorang ulama, apalagi ini ulamanya uh, adalah seorang perempuan. Jadi beliau adalah seorang yang sangat bersungguh-sungguh di dalam belajar nahu dan syolh. Jadi buku yang beliau karang di sini adalah bernama Al Wasit bin Nahwi. Jadi buku ini memang untuk mahasiswa setelah mubtadi. Kan jenjangan mahasiswa di dalam pemahaman bahasa Arab itu ada lil mubtadiin, pemula, ada lil mutawassitin, setelah pemula, ada lil muntahin, orang yang sudah mahir. Nah, jadi sahabat sekalian rahmat Allah SWT, wa taala, bagi antum yang merasa sudah selesai mata pelajaran Nahu di pemula, maka sudah saatnya menaikkan level tingkat pemahaman Nahu sorobnya ke tingkat mutawassitin. Ini nama kitabnya yaitu Al-Wasit Nahwi Yang dikarang oleh seorang ulama bernama Syekhah Kamilah Al-Kawari Beliau Mengarang buku ini Dan buku ini Kalau kita lihat rekomendasi atau Kata pengantar seorang Syekh Beliau adalah pakar Nahu dan Soro Bahasa Arab di Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Beliau memuji buku ini. Apa yang beliau katakan di mukaddimahnya? beliau mengatakan buku ini adalah penjelasan yang ringkas daripada matan Al-Bih Malik wa taqrib li syuruhi hal masyhurah jadi penjelasan yang dijelaskan oleh Sheikhah di sini, Syekh Kamilah di sini, itu sangat dekat dengan cara penjelasan yang sudah terkenal. Wabi khasah mirip dengan penjelasan yang dilakukan oleh Ibn Aqil dalam syarah Ibn Aqil. Begitu juga dengan Ibn Hisham di dalam kitab Al-Dawah Ma masalik Beliau mengatakan fi ibaratin wadhiha. Ungkapan-ungkapan di dalam penjelasan buku ini ibarahnya itu ungkapan itu sangat jelas. Bahkan beliau mengandahkan di sini fi ibaratin tinjid jiddan ada kata jiddannya. Artinya ibarahnya mudah padahal pelajaran nahwu sudah tingkat pertengahan, bukan lagi tingkat pemula. Wa uslubun sahlun. Dengan bahasa gaya bahasa yang mudah Yunasibut Tullab al mutawassitin sangat cocok untuk mahasiswa yang di atas pemula atau tingkat pertengahan. Kemudian beliau mengatakan lagi di sini, kelebihan buku ini adalah Tahliyatul Kitab bi namadij Arabiyah. Beliau ketika mentahlil atau menjelaskan kitab ini dengan contoh-contoh Arab, memang betul kita lihat di sini kalau kita melihat buku ini banyak sekali beliau menjelaskan tentang i'rabnya, kapan dia digunakan dan bagaimana i'rabnya. Nah, kemudian contoh-contohnya banyak langsung dari Al-Qur'anul Karim, daripada hadis baginda Rasulullah SAW daripada syair-syair banyak sekali. Maka dia beliau katakan khidmatul qawaidin nahwiyah bisyawahid al-fasiha min ahammiha Al-Qur'anul Karim, thumma syi'r al-Arabi ma'a adam al-israf fi dhalik wal hirs ala min syawahidil Quran. Beliau menjelaskan di sini, beliau membantu mahasiswa dalam menjelaskan kaidah-kaidah nahwiyah itu dengan contoh-contohnya yang sangat fasih, sangat benar. Ya, yaitu dari mana? Tentunya di antaranya adalah Al-Qur'anul Al Karim, kemudian syair-syair orang Arab, tapi tidak berlebihan di dalam penjelasannya. Ini sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, buku Al-Wasit fil Nahwi ini dicetak di Saudi Arabia. Nama percetakan adalah Daru Ibn Hazm. Jadi buku ini sangat tebal ya. Uh, kalau untuk pelajaran lebih kurang ke tingkat ketebalan ini mencapai 530 halaman. Jadi buku ini lumayan tebal dan insya Allah kalau kita baca, kalau kita sudah memiliki ilmu basic, ilmu nahu, kalau kita membaca al-wasit fil nahwi ini, insya Allah kita akan mudah memahaminya karena seperti kata Syekh tadi bahasa Syekhoh Kamilah ini bahasanya mudah bahasanya dapat kita baca kita mengerti mudah kita memahaminya karena beliau berusaha dengan bahasa yang mudah agar buku tersebut dapat dibaca oleh semua kalangan jadi sahabat sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini yang dapat kita sampaikan semoga bermanfaat akhirul kalam السلام عليكم ورحمه الله وبركاته